Assalamualaikum teman-teman, konnichiwa. Hari ini ada acara event Horan Enya. Nah, sekarang nih harinya teman-teman. Dari kemarin kan kita udah di sini. Sekarang mari kita lihat. Tempatnya nggak jauh kok teman-teman. Yuk kita jalan aja ke sana ya. Ini semua orang juga jalan ke sana kok. Tinggal nyari zebra cross kok kita teman-teman, karena acaranya itu di seberang jalan sini. Tapi zebra crossnya agak jauh ke sana dikit. Wow, keren Harley man. Kebayang deh kalau saya yang pakai Harley kebanting sama body. Kayak apa gitu, nggak pantas aja badan kecil kayak gini pakai mobilnya motornya yang gede gitu. Caranya itu di sungai seperti ini nih teman-teman, makanya banyak orang yang menuju ke arah sungai ini. Tuh rame kan, kita cuman ikutin aja ya dari belakang kemana perginya mereka, kita ngikutin aja dari belakang ya. Di ujung sana rame sekali di jembatannya itu. Mungkin di situ poinnya bagus nih ngelihat kapalnya nanti. Nah, kita di mana ya nanti ya? Soalnya poin bagusnya udah banyak, udah rame orang di situ. Nah, kita nanti kemana ya? Yuk, kita cari tempat aja, teman-teman. Kita lihat di mana kita dapat posisinya yang bagus nanti buat ngevideoinnya. Ini ada apa ini? Makanan, tapi kita lagi puasa. Wahaha, ramai sekali teman-teman. Ini orang semua ini ngelilingin di sepanjang sungai ini. Ngintip dulu, tapi belum ada kapalnya itu. Cuman orang-orang udah pada bersiap aja ini. Ngambil tempat terbagus terlebih dahulu. Kita nggak bisa di sini lagi, teman-teman. Yuk kita cari tempat yang arah ke sana. Kita jalan dikit lagi di sini. Nih. Belum ada, belum mulai acaranya. Yuk, masih ada waktu untuk nyari tempat terlebih dahulu nih, teman-teman. Yuk kita jalan dikit lagi ke arah sana.
Wah, ramai sekali. Beginilah kalau tinggi itu semampai, teman-teman. Kalau nggak dapat barisan yang terdepan, jangan harap kelihatan deh. Jadi, mari kita cari yang di depan aja barisannya. Mudah-mudahan badan kecil ini bisa nyelip ke situ. Jadi bisa dapat barisan terdepan. Biar lega. Ya. Oke. Keep looking. Enaknya kalau badan minimalis kayak gini ya, teman-teman, bisa nyelip-nyelip kayak gini nih, dan akhirnya kita dapat juga deh tempat duduk di depan. Asyik, sini aja. Sepertinya acaranya udah dimulai, teman-teman. Nah, tuh kapal pertama sudah berlayar dan semua sudah bertepuk tangan sambil ancang-ancang ngambil video dan foto-foto. Keren. Yuk kita nikmatin aja ya, teman-teman. Selamat menikmati. Thank you.
Orang-orang di sini pada tertib-tertib, teman-teman. Meskipun acaranya ramai seperti ini, tetapi mereka tertib. Yang di depan harus duduk, nggak boleh berdiri, biar yang belakang nggak kehalangan. Terkecuali bagi orang jurnalis atau reporter gitu, baru mereka boleh berdiri atau jalan ke sana ke sini, karena tugas mereka untuk mengabadikan momen ini. The Shikinen Shinkosai Festival of Jozan Inari Shrine, atau nama populernya adalah Festival Horan Enya. Horan Enya itu adalah one of the three biggest Shinto rituals involving ships, teman-teman. Jadi festival ini dibikin untuk welcome God, Buddha, atau bahkan arwah-arwah para leluhur mereka, supaya tetap berada di sekitar mereka dan memprotek hari-hari mereka, seperti itu tujuannya, teman-teman. Jadi mereka percaya kalau Tuhan dan Buddha serta arwah para leluhur mereka kalau berada di sekitar mereka, maka kehidupan mereka itu akan baik-baik saja. Maka kehidupan mereka itu akan ada yang ngelindungin, ada yang memprotek gitu, dan perekonomian akan membaik, seperti harvest atau panen akan berlimpah. Nah, seperti itulah kira-kira, teman-teman. Dan festival ini diadakannya satu kali dalam 10 tahun. Wah, lama juga ya, teman-teman ya. Nanti habis ini 10 tahun kemudian baru akan diadakan lagi. Nih, seperti itu.
Okay, that's all for today, and don't forget to subscribe and ring the bell for the next notification. It's all free alias gratis. And see you in the next video. Have a nice day and bye bye.